Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya. Pada video kali ini saya sedang berada di masjid terbesar yang berada di negara Brunei Darussalam. Saya bersama kawan-kawan saya akan melaksanakan sholat Idul Fitri di sini ya. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, seperti apa suasana hari raya di atau suasana sholat Idul Fitri di masjid terbesar ini? Yuk, simak video selengkapnya ya. Oke kawan-kawan, seperti inilah suasana di pagi hari di masjid Jami Asri Sahanil Bolkiah. Pagi-pagi sudah mulai ramai, sudah mulai penuh. Kita bisa lihat Kang Bahar. Ini masih di halaman masjid terbesar di negara Brunei Darussalam yang terkenal di Brunei. Beginilah suasananya ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari raya buat sobat-sobat rantau semua, khususnya para pahlawan devisa. Selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut menuju ke Masjid Jami Asr Hasanil Bolkiah ya. Seperti apa suasana di dalamnya? Yuk ikutin terus ya kawan-kawan. Nah, ini kita masih berjalan menuju ke dalam masjid. Nampak di sekitar ramai orang Bangladesh, orang Indonesia. Ini suasana di luarnya ya kawan-kawan. Karena sekarang masih masa pandemi ya, jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatannya dengan cara memakai masker, membawa sajadah dari rumah ya. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk kita harus scan barcode dulu ya. Nah, di sini kita scan barcode. Oke, setelah scan barcode kita lanjut masuk ke dalam masjid. Masjid ini terdiri dari dua lantai, lantai pertama dan lantai kedua, dan terdiri juga dari banyak pintu ya, pintu masuk pun banyak di sini. Jadi jangan heran atau jangan salah masuk, nanti kalau kamu baru pertama masuk ke sini bisa nyasar kamu atau lupa taruh sendal. Nah, beginilah kawan-kawan suasana di dalam atau masih di luar ini, di luar masjidnya ya. Sudah nampak ramai, sudah nampak banyak orang di sini, masih sepi lah kalau di luarnya sini. Katanya nanti bakalan ada Sultan Haji Hasanil Bolkiah sholat Id di sini ya. Yuk kita coba lihat di dalam masjidnya ya. Ini masih di luarnya. Nih kawan-kawan nih. Kita coba masuk ke dalam, seperti apa suasana di dalam. Masya Allah, udah penuh. Kalian bisa lihat di dalam udah penuh. Masjidnya sangat indah sekali ya kawan-kawan, dengan kubah di atasnya itu yang kayak langit, serasa tenang. Udah ramai sekali ya di dalam. Jadi saya memutuskan balik lagi keluar ya. Saya ambil di luar saja untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Buat kawan-kawan yang mau traveling atau mau berkunjung ke negara Brunei Darussalam, jangan lupa singgahlah di masjid ini, Jami' Asr Hasanil Bolkiah, karena masjid ini masjid terbesar yang ada di negara Brunei Darussalam. Kalau kamu ke Brunei rasanya gak lengkap kalau kamu tidak ke masjid ini ya. Ada masjid ini dan ada masjid Umar Ali Saifuddin. Oke, ini saya sudah lagi berduduk di dekat nanti Sultan Hasanil Bolkiah lewat menuju ke dalam masjid.
Nah, di bawah nampak lagi menunggu kedatangan Baginda Sultan yang hanya mau sholat Idul Fitri di sini ya. Dan alhamdulillah Baginda Sultan sudah tiba di masjid terbesar di Brunei ini ya. Inilah momen kedatangan Baginda Sultan menuju ke dalam masjid. Baginda Sultan ditemani sama anak kandanya, itu Pangeran Al Muhtadi Billah dan Pangeran Abdul Malik menuju ke dalam masjid. Dan alhamdulillah sholat Idul Fitrinya sudah selesai ya. Dan kita akan melihat gimana suasana di luar masjid. Di luar masjid terbesar yang berada di negara Brunei Darussalam. Ini saya lagi menuju keluarnya. Ornamen masjidnya sangat unik dan banyak pilar-pilarnya ya, yang begitu indah. Di sini masih banyak tuh. Masih banyak orang antri menuju pintu keluar ya. Di sini banyak beberapa pintu ya, ada lewat sini, ada lewat sana, ada lewat sini juga nih. Oke, kita akan lihat di luar ya seperti apa. Nah, ini suasana di luar ya. Banyak sekali orang-orang Bangladesh, orang-orang Pakistan, sama orang Indonesia beserta orang lokal ya di sininya. Kalian bisa lihat di sekitaran masjid penuh sekali orang-orang. Yuk kita jalan ke sana yuk. Nah, beginilah suasana di luarnya ya. Sebelumnya saya ucapkan lagi ya, selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Khususnya buat para sobat-sobat rantau yang merasakan hari raya di perantauan, kita nangis bareng-bareng ya. Ya beginilah suasananya di sini ya. Gak apa-apa ya, anggaplah kawan-kawan pun anggap sebagai keluarga sendiri ya. Oke, kita akan menuju ke tempat di mana biasa orang-orang bersuap foto dengan background masjid Jami Asr Hasanil Bolkiah ini ya. Nih, suasana udah ramai, banyak sekali. Nah, nanti di sana itu tuh udah mulai banyak yang bersuap foto ya. Nah, di pinggir udah ada yang maaf-maafan. Nih. Depan ada yang foto dengan background masjid di belakang. Nah, ini background masjidnya sangat indah dan besar, dilapis emas. Satu pilar lagi di upgrade ya. Nah, banyak sekali orang yang bersuap foto di sini. Brunei banyak sekali pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja khususnya di bidang restoran, kerja pabrik, dan masih banyak lagi ya.
masih ramai sama seperti tahun sebelumnya ya, hari raya di masjid ini. Oke, kita lanjut ke halaman masjid di sekitar. Masih ramai orang masih bersuap foto di sini ya, karena spot-spot di sini itu di halaman masjid itu adem sekali ya. Di samping banyak air, air mancur atau di Indonesia disebutnya mancur, banyak juga pohon, jadi nggak panas ya. Ini suasana tempat parkir ya. Oke kawan-kawan, sekian dulu ya video dari saya mengenai suasana hari raya di negara Brunei Darussalam. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Yuk, oke, kita lanjut pulang menuju ke tempat tinggal masing-masing. Semoga kita sukses bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.